Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki tema 4 subtema 1 di pembelajaran yang kedua untuk kelas 1 sekolah dasar pada subtema anggota keluargaku. Baiklah, sebelumnya yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Bagi anak-anak, selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Kita bersyukur atas karunia Tuhan. Satu contoh karunia Tuhan adalah kesehatan. Agar tetap sehat, keluargaku selalu berolahraga. Ayah sedang berjalan kaki, ibu senam bersama teman-temannya, dan Udin senang bersepeda. Nah, kesenangan mereka berbeda-beda. Ayah berjalan kaki, ibu senam, Udin senang bersepeda. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan keluarga Udin saat berolahraga. Pernahkah kamu berolahraga bersama orang tua? Apa jenis olahraganya? Kapan waktunya? Bagaimana perasaanmu pada saat itu? Kalian bisa menceritakan kepada teman kalian. Sebelum bercerita, mungkin kalian bisa menuliskan dulu apa yang ingin kalian ceritakan, supaya nanti kalian bisa lancar bercerita. Ayo berolahraga. Awali dengan pemanasan, lakukan berkelompok, tunjukkan kerja sama. Kalian bisa melakukan olahraga dengan teman kalian di sekolah saat ada kegiatan olahraga bersama guru olahraga kalian. Jika di rumah, kalian bisa melakukan olahraga dengan keluarga kalian dengan diawasi orang tua atau kakak kalian. Kalian bisa menirukan gerakan berjalan satu arah. Bagaimana dengan posisi badan yang tegak, pandangan mata ke depan, ayunkan kaki dan tangan dengan benar, berjalan lurus, perhatikan contoh ya. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa lihat di video ini cara gerak berjalan yang benar pada video pembelajaran PJOK ya, bisa kalian cari ya. Udin, di kelas 1 Udin punya banyak teman. Udin dan Edo saling bertanya nama anggota keluarga. Sambil berolahraga, tanyakan nama anggota keluarga temanmu. Tanyakan nama ayahmu. Maaf, tanyakan nama ayah temanmu. Tanyakan nama ibu temanmu. Nah, jika temanmu memiliki kakak atau adik, tanyakan namanya siapa. Dan jangan lupa, setelah bertanya, ucapkanlah terima kasih. Hal yang bisa kalian lakukan adalah menulis nama keluargamu. Misalnya di sini ada namaku, misalnya di situ namaku Beni, nama ayahku. Mungkin di situ nama ayahnya Rahman, nama ibunya mungkin Hanifah dan seterusnya. Jika memiliki adik, silakan dituliskan nama adik dan kakaknya. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.